Baik, Jeng. Kamu gimana, Jeng? Baik. Duduk, Jeng. Duduk. Terima kasih. Eh, Jeng. Aku ada barang bagus, loh. Barang baru, nih. Jeng. Barang baru. Wow, bagus banget sih, Jeng. Ya, murah meriah lagi. Emang berapa, Jeng? Murah kok. Aku kasih 10% dari 150 juta jadi 130 juta. Cuma 10%, Jeng. Nggak lebih. Iya, dong. Ini kan limited edition. Oh, gitu. Iya sih, Jeng. Bagus ya. Gini deh, Jeng. Tinggalin dulu. Ntar aku kasih lihat suamiku dulu. Oh, oke deh. Semoga semua kamu setuju ya. Besok jadi tinggal bayar. Iya ya. Ntar aku layak suamiku dulu. Ya udah, oke sih, Jeng. Oke deh ya. Aku pulang dulu ya. Masih mau jemput anak. Iya, Jeng. Iya, besok datang lagi ya, Jeng. Okay. Bye. Bye, Jeng. Daddy, lihat deh, bagus nggak? Bagus. Dad, bulan depan kan aku ulang tahun. Beliin dong, diskon 10%, limited edition lagi. Emangnya berapaan sih? 135 juta. What? 135 juta? Untuk batu-batu kecil begitu? Tapi Dad, berliannya kan banyak. Aduh, Mi, batu-batu kecil begitu kilauannya juga kurang. Harganya mahal lagi, dijual juga rugi, ngapain pakai gitu-gituan? Mi, Daddy tahu Mami ulang tahun bulan depan. Daddy udah siapin kado spesial buat Mami. Oh ya? Nih, tada! Wow, bagus banget! Matanya besar lagi. 135 juta aja dibilang mahal, ini pasti lebih mahal lagi. No, bagus kan? Kilaunya juga lebih bagus dari yang Mama mau beli tadi. Harganya juga jauh lebih murah. Berarti nggak asli dong. Aduh, Mi. Mami mau pakai diamond tujuannya untuk apa? Mau kelihatan elegan sama bling-blingnya. Bling-bling nggak? Mi, untuk tampil cantik dan elegan, tidak perlu mahal. Yang penting tidak malu-maluin. Seperti produk smart diamond yang Daddy beliin ini. Tampilannya ratusan juta. Padahal tidak mahal sekali. Dengan begitu kita bisa menginvestasikan uang kita ke tempat yang lebih baik. Itu namanya smart shopping. Hai Jeng. Hai Jeng, duduk Jeng. Gimana? Suami kamu oke Jeng? Aduh maaf ya Jeng, saya nggak ambil dulu. Saya sudah punya yang lebih bagus, lebih indah dari punya Jeng. Wow. Penonton yang smart, tampil elegan tidaklah harus mahal. Jika kita salah mengalokasikan uang kita untuk hal-hal yang tidak produktif, akibatnya akan membuat kita menjadi salah langkah. Smart dalam memilih, smart dalam mengambil keputusan, smart dalam shopping, karena smart itu pintar. Salam smart.